caranya gimana nih membangun sifat zuhud dalam diri kita nih? Hmm. Gimana nih? Yang pertama, qasrul amal. Apa tuh maksudnya? Pendekkanlah angan-angan. Bukan berarti kita gak punya cita-cita, tapi tak perlulah kita mengandai-andai agar kita punya ini, itu, dan ini, itu. Ya. Dan tentunya kita ini seorang muslim harus membangun bahwa akhirat itu adalah tujuan, bukan dunia yang menjadi tujuan. Allah Ta'ala. Iya, dan tentunya kalau kita punya hidup sederhana, tidak melihat bagaimana apa yang dimiliki oleh orang lain, insya Allah kita fokus bagaimana apa yang kita miliki, kita akan punya sifat rasa syukur. Dan kalau memang kita diuji, kita memiliki sifat sabar, dan insya Allah syukur dan sabar bukan saja kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi insya Allah Allah akan sempurnakanlah iman kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan ya Bunda buat Amin. Kita semua. Bunda Lisa boleh pimpin doa buat pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana dunyana. Allahumma aslih lana akhiratana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah. Perbaguslah dunia kami ya Allah. Juga perbaikilah akhirat kami ya Allah. Rabbana antina fid dunya ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman dari Arohim. Terima kasih Bunda yang udah hadir di studio. Terima kasih juga buat Bunda-bunda yang nonton di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.